والدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Hadirin jemaah, risalah yang sama-sama mengharapkan ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini subuh setelah selesai melaksanakan salat subuh seperti biasa di Jumat subuh kita biasa melaksanakan tadarus Al-Qur'an yaitu mengkaji salah satu ayat-ayat Al-Qur'an seperti biasa tahsinul Qur'an yaitu berupaya untuk membaguskan Al-Qur'an, berupaya untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dari segi tajwidnya ataupun dari segi bacaan-bacaan yang lain. Yang seperti biasa sebetulnya Al-Ustadz Abdul Rajak yang selalu mengasuh di pagi Jumat ini kebetulan beliau berhalangan hadir. Dan insyaallah saya akan memurojaah, mengulang kembali materi-materi yang sudah disampaikan oleh beliau. Dan untuk melanjutkan, insyaAllah beliau akan melanjutkan kembali pembahasannya. InsyaAllah pagi hari ini kita akan memurojaah surah Abasa, yaitu surah ke-80. Surat ke-80. Ketemu semuanya, Pak? Siap. Ya, dimulai dari ayat pertama sampai ayat kelima dulu, karena ayat-ayatnya pendek ya Pak. Ayat-ayatnya pendek. Coba diperhatikan terlebih dahulu. Saya coba bacakan, kemudian nanti insya Allah bapak-bapak ada gilirannya masing-masing. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى Ya, di ayat pertama abasa, kalimat abasa tidak ada pemanjang huruf. Abasa tidak ada pemanjang huruf. Jadi jangan sekali-sekali baik di awal atau di tengah atau di akhir huruf tersebut dipanjangkan. Karena tidak ada huruf yang dipanjangkan. Karena huruf yang dipanjangkan itu adalah 3, 1 alif, 2 waw, 3 ya yang sukun. Nah, di sini tidak ada huruf pemanjang, maka tidak boleh dipanjangkan. Yang ada di ayat terakhir, yang ada di ayat terakhir, kemudian ayat sebelum terakhir itu sebelum mad, kalimat
huruf lam, lam yang bersyiddah, bertasdid, itu ditahan dulu sebentar, Pak. Ditahan dulu sebentar, tidak terlalu lama. Artinya disyiddah. Watawalla, watawalla. Jangan tergesa-gesa juga. Watawalla. Coba dulu. Abasa, abasa watawalla. Kemudian di ayat kedua, di ayat kedua ada, kalau di mushaf, mushaf yang banyak di sini ada tanda alis, ada tanda alis di kalimat jaa, ada tanda alis di kalimat jaa, itu cara panjangnya boleh lebih dari dua harokat, boleh lebih dua harokat. Jaa, jaa, jaahu, jaahu. Kalimat jaa. Kemudian jaahul a di kalimat al a'ma digabungkan dengan kalimat jaahul a'ma. Awas, hati-hati mengucapkan lafad huruf yang lam sukun itu jangan sekali-kali dipantulkan. Jangan sekali-kali dipantulkan karena lam yang sukun itu bukan termasuk huruf yang dipantulkan. Huruf yang dipantul. Ja'ahul a'ma, a'ma. Kemudian di ayat ketiga wama ada pemanjang. Nah, itu boleh dipanjangkan karena ada huruf pemanjangnya yaitu alif. Wama. Kemudian ada di kalimat yudrika ada dal yang sukun. Itu silakan boleh dipantulkan karena dal yang sukun termasuk huruf yang dipantulkan. Yude, yude, yudrika. Ri juga boleh dipanjangkan, silakan. Yudrika, tapi huruf ka-nya di kalimat yudrika tidak boleh dipanjangkan. Yudrika la'alla, langsung ke huruf la'alla, langsung ke kalimat la'allahu. La'alla wa ma yudrika la'allahu. Jangan berhenti dulu di kalimat yudrika karena khawatir yudrika-nya dibaca panjang. Kalau berhenti dulu misalkan yudrika la'allahu, nah, itu khawatir dibaca, dibaca panjang. La'allahu, kalimat hu-nya, huruf hu-nya di kalimat la'allahu silakan boleh, boleh dipanjangkan karena ada pemanjang. Yazza, yazzaka, zaidan, kaf-nya silakan boleh ditahan, ditahan karena ada kalimat, karena ada huruf syiddahnya di sana. Yazza, zanya di syiddah, kafnya di syiddah. Jadi ditahan dulu sebentar, tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama karena huruf yang bersyiddah yang ditahan lama itu hanya dua. Satu nun yang bersyiddah, kedua mim yang bersyiddah. La'allahu yazzaka. Siap? Kita tes dulu tiga ayat pertama. Mulai dari mana, Pak? Dari kanan dulu? Dari kiri dulu? Ah, dari kiri. Ashabus. Abasa sampai ayat ketiga. Wa. Siap, mengal aja. Abasa.
Rika la'alla la'allahu zakka stop dulu ya. Itu ya ya, itu coba sama ya, mohon diperhatikan itu di kalimat yang bertanda syiddah. Yang bertanda syiddah itu ditahan karena ada double huruf di sana, karena ada double huruf jadi hurufnya dibaca dua. Jadi yang bertanda syiddah itu double huruf, jadi ditahan dulu tapi tidak terlalu lama. Wa tawas, seperti di ayat pertama di kalimat terakhirnya, wa tawalla. Kemudian di ayat ketiga nih yang paling rentan, yaz, karena ada dua huruf yang bertanda syiddah. Yazzaka. Ya, coba sama-sama kembali dari ayat 1 sampai ayat ketiga. 1, 2, 3. Silakan, Pak. Abasa wa tawalla anja wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Siap. Itu di ayat pertama sampai ayat ketiga. Nanti kita lanjutkan kembali. Kita lanjut kembali ke ayat ke empat. Ayat keempat, silakan boleh diperhatikan, ada huruf yang, karena di surat ini banyak huruf-huruf yang bertanda syiddah. Akan tetapi silakan diperhatikan, ada yang boleh ditahan lama dan ada yang hanya ditahan sebentar. Seperti huruf-huruf selain mim dan nun yang bertanda syiddah itu ditahannya tidak terlalu lama. Kalau mim dan nun yang bertanda syiddahnya silahkan ditahan lama, sekitar 3 ketukan. Kalau ini 2 saja. Contoh di ayat keempat, au yadzakaru فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى. Silakan boleh sama-sama. أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى. Ya. أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى. Ya. Kemudian ayat kelima. Nah, ayat kelima ada yang bertanda syiddah, hurufnya adalah mim.
Jadi kalau mim yang bertanda syiddahnya silakan ditahannya lama sekitar 3 ketukan. Amma manistaghna. Amma manistaghna. Nah, berbeda dengan huruf-huruf yang tadi, za yang bertanda syiddah, kaf yang bertanda syiddah, atau lam yang bertanda syiddah, atau za yang bertanda syiddah, mim itu ditahannya agak lama. Jadi 3 ketukan. Amma manistaghna. Amma manistaghna. Silakan. Ayat keempat sampai ayat kelima. Kelima, silakan Pak Haji lanjutkan. Ya, silakan Pak Haji. Silakan. Ya. Ya. Di ayat keempat dulu Pak Haji. Au yadzakaru fatan. Nah, itu. Yadzakaru. Iya. Manis tau. Nah, ya silakan. Maka lajeng terus ayat keempat sampai ayat kelima. Ayat empat ya. Iya. Ya, silakan. Ya, cukup Pak. Cukup 2 ayat. Silakan. Ya, kapnya jangan dibaca panjang. Au yadzakaru. Ya, ya, cukup. Silakan dilanjut. Ya, coba diulang kembali. Kapnya ada tanda syiddah, jadi ditahan dulu sebentar. Yadzakaru. Ya, siap. Ayat kelima. Ya, cukup dulu ya Pak. Ayat keempat sampai ayat kelima kita lanjutkan pembahasan di ayat selanjutnya. Itu adalah tanda-tanda yang huruf-huruf yang bertanda syiddah. Jadi mohon diperhatikan karena bagian dari tajwid itu adalah sifat huruf atau tanda-tanda baik itu yang lemah, lembut atau yang bertanda syiddah juga sama bagian dari tajwid. Au yadzakaru fatanfa'ahu dzikra. Amma manistaghna. Ya, itu di ayat keempat dan kelima. Ya, kita sama-sama dari ayat 1 sampai ayat kelima dibaca kembali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى أن
Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى ya, itu ya. Itu coba dari ayat 1 sampai ayat 5 tanda-tanda syiddah yang ada di huruf-huruf. Kemudian kita coba kembali lanjutkan di ayat ke-6 sampai ke-10 ya Pak. Ayat 6 sampai 10. Ayat ke-6 fa anta lahu tasadda. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى. وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى ya. Ya. Di ayat ke-6. Di ayat ke-6 ada tanda syiddahnya di huruf dal. Di huruf da di ayat ke-6 di ayat di kalimat terakhir fa antalahu tasadda. Tasadda jadi bukan tasoda tapi tasadda, bukan tasoda tapi tasadda. Danya di dalnya ditahan dulu sebentar, ditahan dulu sebentar, jangan terlalu lama. Fa antalahu tasadda فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى. Siap. Ya, coba diulang sekali lagi. Ya. Kemudian di ayat ke-7, tanda yang bersyiddah itu di kalimat Allah dan yazzakka. Di kalimat yazzakanya ada zai yang bertanda syiddahnya, ada kaf yang bertanda syiddahnya. Allah yazzakka, bukan Allah, bukan Allah, awas, bukan Allah tapi Allah yazzakka, bukan yazzaka tapi yazzakka. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Ya, coba sekali lagi. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Ya, alhamdulillah. Ya, itu di ayat ke-7. Kemudian ayat ke-8 seperti tadi ada yang bersyiddah di huruf mim. Di huruf mim silakan diperhatikan kembali, mim yang bertanda syiddah itu ditahan selama 3 ketukan atau 3 harokat. Wa amma, jangan tergesa-gesa. Wa amma
Jadi ditahan dulu tiga harokat atau tiga ketukan. Khusus yang bertanda mim, bertanda syiddah di huruf mim dan nun, silahkan ditahannya tiga harokat. Ditahannya lama. Wa amma, wa amma man ja'aka yas'a. Silakan. Wa ya, lanjutkan sampai mana tadi teh? Sampai Pak ini, dari ayat ke 6 sampai ayat ke 8. Silakan dilanjutkan Pak Haji. Ya. Allah, ya. Iya. تصدى يزك ya cukup mangga lajeng iya, alhamdulillah. Ya itu, silakan di perhatikan mana huruf-huruf yang bertanda syiddah atau yang tidak ada huruf yang bertanda syiddah. Itu di ayat ke 6 sampai ke 8. Ya, kita ulang kembali dari ayat ke 6 sampai ke 8. Fa anta lahu tasadda, silakan. Fa anta lahu tasadda, wa ma alayka alla yazzakka. Wa amma man ja'aka yas'a. Ya. Itu tanda cara melatih huruf yang bertanda syiddah itu coba kita gabungkan misalkan hamzah dengan dal yang bertanda syiddah ada 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 a dal alif atau hamzah yang berharokat fathah dal yang berharokat fathah dengan hamzah yang berharokat fathah atau dal yang berharokat fathah dan bertanda syiddah coba kita gabungkan ada dan ada 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 dibedakan membaca ada dan ada. Ada ada atau zai coba di karena di sini ada banyak kalimat ya zakka, zai yang suku bertanda syiddah atau kaf yang bertanda syiddah juga sama. Azza, azza dan azza. Azza azza. Azza dan azza. Membaca azza dan membaca azza jangan sama. Aza azza aza azza aza azza atau aka 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 ah itu ya wa ma alaika alla yazzakka ya itu ya
Nah, itu seperti itu. Itu di ayat kelima sampai ayat ke-8. Ayat kelima sampai ke-8. Kita coba lanjutkan kembali dari ayat 9 sampai 10. Ayat 9 10. Wa huwa yakhsha, itu tidak ada tanda sidahnya. Kemudian di ayat ke-10, fa ta'anhu talah, ha-nya ada, nah, ada tanda sidahnya, jadi ditahan dulu kemudian dipanjangkan. Kenapa? Karena ada tanda panjang. Talah, ditahan dulu kemudian panjangkan karena ada tanda panjangnya. Kalau tidak ada tanda panjangnya, tidak boleh dipanjangkan. Wa huwa yakhsha, wa huwa yakhsha, fa anta anhu talaha. Silakan. Wa huwa yakhsha, fa anta anhu talaha. Ya. Itu di ayat 9 sampai 10. Kemudian kita lanjutkan kembali ayat 11 sampai 16 ya Pak. 11 sampai 16. Di ayat 11 di kalimat kalla ada huruf yang bertanda syiddah, yaitu di lam. Kalla, kemudian inna, inna juga ada tanda syiddahnya. Nah, inna itu seperti tadi di sampaikan bahwa huruf nun yang bertanda syiddah itu ditahan lama. Silakan ditahan lama selama 3 ketukan. Seperti halnya mim, mim yang bertanda syiddah. Inna kalla innaha tadhkirah, kalla innaha tadhkirah. Silakan. Kalla innaha tadhkirah, kalla innaha tadhkirah. Siap. Di ayat 12, famansyaa dzakarah, famansyaa dzakarah. Siap. Itu ayat ke-12. Kemudian ayat ke-13. Nah, fi suhufim mim ada yang bertanda syiddah. Silakan ditahan. Ditahan dulu selama 3 ketukan. Kemudian di kalimat mukarromah juga ada ro yang bertanda syiddah. Di tasdid mukarro, ro-nya juga silakan ditahan tapi tidak terlalu lama. Mukarromah tidak juga begitu, tapi mukarromah, mukarromah ya. Fi suhufim mukarramah, siap. Fi suhufim mukarramah, siap. Kemudian ayat ke-14-nya marfu'atim mutahharah, marfu'atim mutahharah, marfu'atim mutahharah. Iya, siap. Ayat ke-15. Ayat ke-15 tidak ada tanda syiddahnya. Bi aidi safarah. Siap. Ayat ke-16. Kiramin bararah. Ya, itu. Kita coba dari
ayat ke-11 sampai ayat ke-13 dulu. 11 sampai 13. Mulainya dari awal lagi. Pak Haji, mangga. Fatwa. Ya, cekap Haji. Terus lajeng. Kalla. Kalla innaha tadhkirah. Iya. Faman. Faman. Zakarah. Sip, ya pendek semuanya. 13 mukarromah ya ya lajeng Pak lajeng. S11 ya, A-nya jangan dibaca panjang, Pak. Faman syaa adzakara ya. Ya, cekap pula. Ya, tosilah cekap. Nah, itu di ayat ke-11 sampai ayat ke-13 ya. Ke-13 ada tanda sidanya yang bersambung dengan mad, ada yang tidak. Seperti kalimat kalla bersambung dengan mad. Silakan boleh dipanjangkan lamnya. Kalla. Kalla innaha tadhkirah. Nah, akan tetapi ada huruf yang bersidah tapi tidak menyambung dengan mad atau dengan pemanjang, maka tidak boleh dipanjangkan. Seperti mukarromah, bukan mukarromah tapi mukarromah. Ro-nya pendek tapi ditahan dulu. Ro-nya bersidah ditahan dulu, tidak terlalu lama dan tidak dipanjangkan. Mukarromah, mukarromah itu. Mangga lajeng. Zakarah. Iya. Iya. Terus lajeng. Innaha ya. Ya. Mukarromah. Ya. Syadzak. Ya, cekap pula Pak, cekap pula. Ya, itu mohon diperhatikan, silakan ya. Jadi kalau ada tanda tanda tasdid, mangga ditahan. Tapi upami nu teu aya, kalau huruf itu tidak bertanda tasdid, jangan ditahan. Contoh di ayat tadi ada yang membaca ayat ke-12. Ayat ke-12
zakaroh, kapnya tidak ada tanda syiddahnya, jadi tidak boleh dibaca zakaroh, tapi zakaroh. Faman syaa zakaroh, jadi bukan zakaroh tapi zakaroh, karena tidak ada tanda syiddahnya, jadi tidak boleh di kapnya ditahan, kapnya ditahan. Itu kemudian ya, itu di kalimat suhufim mukarromah, jadi ro-nya yang bersidah bukan kafnya, mukarromah, mukarromah, tapi mukarromah, mukarromah. Nah itu diantara koreksinya. Kemudian silakan dilanjut ke ayat ke 14 sampai ke 16. Mangga dilajeng. Paling mana namanya teh? Ya. Iya. Iya, sikap mangga. Siap. Iya. Iya, mangga, mangga. Zakarah. Iya. Iya. Itunya. Jadi mohon diperhatikan kembali, mangga, huruf-hurufnya mana yang bertanda tasdid atau syiddahnya, mana huruf itu tidak bertanda tasdid. Kalau ada tanda syiddahnya silakan boleh ditahan, ditahan, tapi jangan terlalu lama, kecuali huruf-huruf yang ditahan lama seperti mim dan nun, silakan boleh ditahan lama, tapi huruf-huruf selain itu tidak boleh ditahan, ditahan lama. Kita lanjut ke ayat ke 14. Marfu'atim mutahharah. Mangga. Bi aidi safarah, kiramin bararah. Ya, cekap ya, cekap. Alhamdulillah, dari ayat pertama sampai ayat ke 16 kita coba di sudah di koreksi mana-mana huruf-huruf yang bertanda syiddah yang boleh ditahan lama, mana huruf yang tidak boleh ditahan lama, bertanda syiddah tapi tidak ditahan lama, yaitu selain mim dan nun yang bertanda syiddahnya, selain mim dan nun yang bertanda syiddahnya tidak boleh ditahan lama, kecuali huruf, dua huruf tersebut, mim dan nun, silakan ditahan lama. Ya, kita ulang kembali dari ayat pertama sampai ke 16 sama-sama ya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan boleh baca sama-sama dari ayat pertama. Abasa wa tawalla, ja'ahul a'ma,
wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkira fa man syaa dzakara fi shuhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi'aidi safarah kiramin barara. Alhamdulillahi rabbil alamin, barakallahu fikum. Ya, itu kajian sebentar ya. Alhamdulillah dari ayat pertama sampai ke 16 selesai. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji kemudian kita terapkan dalam Al-Qur'an, kemudian kita bisa mentahsinkan Al-Qur'an, membaguskan suara Al-Qur'an. Mudah-mudahan Al-Qur'an ini yang kita kaji menjadikan syafaat di yaumul qiyamah, syafi'an li ashabihi, syafaat bagi orang yang membaca Al-Qur'an, mengkajinya, kemudian kita mengamalkan Al-Qur'an dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup dengan doa akhir majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.